Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap orang jahat hina? Takhalnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Qul innama ana munzirun wama min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Qul huwa naba'un 'adzim. Katakanlah, itu Al-Qur'an adalah berita besar. Antum 'anhu mu'ridun. Yang kamu berpaling darinya. Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Kecuali Iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai
أستكبرت أم كنت من العالين. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.